Iya kan masih kita lagi. Mantap, botol ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oke teman-teman semuanya, kita jumpa lagi dengan saya Bang John. Kita mancing lagi di spot yang lama. Semoga ada rezekinya. Dan sebelumnya saya doakan dulu yang bagi yang menonton video saya, semoga diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan rezekinya, diperlukan kehidupannya dan panjang umurnya, amin ya robbal alamin, terutama untuk diri sendiri ya, supaya saya selalu bisa selalu sehat dan bikin video terus ya. Nah, saya sekarang mancing memakai seperti kemarin ya, memakai rakitan, ini botol larutan sama gelas minuman es, gelas minuman es. Oke teman-teman semua, kita lanjut mancingnya. Semoga ada rezekinya hari ini dan semoga banyak ini ikannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya kita racik dulu. Teman-teman, itu mau meracik dulu. Saya selalu mengandalkan ini. Ini tepung terigu 1/4 dan pop es rasa durian. Eril. Nah. Ini banyak yang seneko karena ikan belanak itu walaupun tepung saja doyan ya. Ini hanya pengharum saja, pengharum untuk ikan. Ikan seperti ini. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nyamuknya banyak banget. Kita lanjut. Bye. Teman-teman, alhamdulillah robbal alamin. Lihat teman sekali lagi, mantap, botol ini mantap. Thank you.
Oke teman-teman, akan saya jelaskan kelebihan kekurangan botol ini dari perbandingan sama botol Fanta ya, yang sering saya pakai. Kalau botol, kelebihan botol ini umpan gak cepat habis, gak seperti botol Fanta ya, langsung cepat habis ya. Yang kedua, ikan banyak nyari, satu nyari pun kalau udah masuk susah untuk keluar lagi. Jadi tariknya nggak terlalu buru-buru juga, ikan nggak akan bahkan keluar lagi. Yang ketiga, lubangnya sama seperti lubang botol Fanta ukuran 1 liter ya. Jadi ikan yang sebesar apapun, ikan besar 3 nyari, 4 nyari pun bisa masuk. Bisa lihat kan, 4 nyari bisa masuk. Jadi ini kelebihan botol ini ya. Dan teksturnya sangat kuat, jadi tidak mudah layok, sangat bagus ya. Kekurangannya yaitu kekurangannya strike-nya nggak kelihatan. Kalau ikan masuk ke botol itu nggak kelihatan. Jadi kalau ikan masuk tuh nggak langsung cubuk, nggak seru. Cuman ini paling cepat, botol ini paling cepat untuk menangkap ikan belanak ya. Ukuran kecil, ukuran besar bisa tertangkap sama botol ini. Tidak akan mudah lepas lagi. Kalau botol Fanta kan sering saya lepas lagi, ukuran 2 nyari juga keluar lagi. Apalagi yang ukuran 4 nyari, ukurannya lebih dari botol Fanta, itu kadang lepas lagi. Kalau ini enggak, ukurannya panjang. Kalau 4 nyari kan kepalanya di sini, jadi ukurannya sampai sini. Jadi enggak bahkan mungkin kalau ikan besar juga bisa lepas. Oke, itu saja teman-teman masuknya. Perbedaan kelebihan dan kekurangannya dari botol Fanta dan botol yang baru saya bikin ini. Banyak nyamuk teman-teman semuanya di spotnya. Saya nggak kuat, lupa bawa obat nyamuk nih, lihat nyamuk ini. Ini banyak nyamuk kan. Rasanya mendung teman-teman. Kalau mancing di empang itu seperti ini. Jadi water cuacanya di situasi musim seperti penghujan ini sangat sulit untuk masuk ke empang. Kalau hujan ya berabe kendaraannya. Oke teman-teman semuanya, kita akhiri saja ya mancingnya sampai di sini. Dikarenakan banyak nyamuk, nggak kuat saya nyamuknya. Dan ikannya sangat susah untuk makan, mungkin bercampur air payau ya musim penghujan ini, jadi ikan kurang nafsu makannya. Jadi kebanyakan kalau masuk ke posisi dekat laut pantai ya. Oke, sampai di sini saja, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.